Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku bakalan nge-review warna terbaru dari Hana Sweet Tint Durable Lipstain. Jadi kalau kalian penasaran sama warna barunya, just keep on watching. Nah, jadi seperti biasa aku bakalan ngebahas dari packagingnya dulu. Nah, ini dia packagingnya. Dia sih dari segi packagingnya semuanya tuh masih sama ya, nggak ada yang berbeda. Dia tuh kayak warnanya masih warna kayak pink peach gitu, terus dia doff gitu, sama persis banget sama kayak yang lama. Ini aku masih punya yang edisi lama tuh ya, jadi persis banget tuh. Dan juga dia itu wanginya juga persis masih sama, dan juga teksturnya juga masih sama. Jadi benar-benar yang beda itu cuman warnanya. Nah, di sini itu mereka ngeluarin 3 shade baru, yaitu nude series. Dia tuh jadi warnanya tuh mirip sama shade favorit kalian, yaitu yang 05 coral. Aku juga masih punya ini dan aku bakalan ngebandingin nanti warnanya apakah beda banget atau mirip-mirip aja. Nah, di sini itu dia punya 3 shade. Dan juga dia itu aplikatornya masih sama kayak gini. Menurut aku enak aplikatornya, lembut, nggak keras ya. Tuh. Terus juga ini packagingnya aku masih suka banget sih, karena dia nggak licin gitu. Dan wanginya juga masih wangi bubble gum, jadi aku suka banget sih. Dan dia itu retail price-nya masih sama, 18 ribuan. Aku beli di official store-nya Hana Sweet di Shopee, dan dia tuh 18.000, dan ini tuh isinya 3,5 gram, jadi cukup banget buat kayak lip tint, dan ini murah banget guys. Jadi aku nggak mau berlama-lama lagi, kita langsung ke swatches. Thank you.
itu dia swatches di tangan dan di bibirnya. Juga menurutku teksturnya, wanginya, semuanya kecuali warnanya memang benar-benar sama. Formulanya juga masih enak banget. Dia tuh dulu kan aku sempat, ini tuh lip tint favorit aku dulu, karena dia tuh benar-benar murah, warnanya bagus-bagus. Terus juga dia tuh nggak bikin kering, finishnya tuh agak-agak kayak satin glossy gitu, jadi enak banget. Terus dia tuh teksturnya gel gitu. Terus kalau misalnya gelnya kayak udah hilang gitu, dia tuh kayak ada tekstur oilnya gitu, jadi nggak bener-bener kayak matte gitu lip tintnya. Dan menurutku ini tuh warnanya cakep-cakep banget, terutama yang nomor 7 dan nomor 8 itu warna favorit aku gitu ya. Bagus banget buat di ombre dan juga buat dipakai sendiri kalau menurut aku. Tapi salah satu masalah yang masih sampai sekarang aku alami adalah, jadi dulu kan ada shade nomor 05 yang coral, dia itu sebenarnya warna cakep banget, cuman oksidasinya itu terlalu parah menurut aku. Dia kan warnanya coklat gitu ya, coklat terang. Nah, nanti jadi kayak beberapa menit setelah kalian pakai, dia akan berubah menjadi coklat tua banget yang pokoknya nggak bagus gitu ya. Dan di seri yang nude kali ini yang nomor 7 sama 8 itu oksidasinya nggak terlalu parah, especially yang nomor 07 itu nggak terlalu parah, yang nomor 08 itu lumayan oksidasinya, cuman nggak separah itu. Dan yang nomor 09 menurut aku cukup parah oksidasinya, karena dia tuh warnanya dia tuh kan nude agak ungu gitu ya, jadi di bibir tuh agak kelihatan ashy. Dan menurut aku personal, karena bibir aku udah kayak agak-agak hitam dan abu-abu, jadi menurut aku jelek gitu ya kalau di bibir aku. Nggak tahu kalau misalnya kalian udah coba dan menurut kalian bagus ya, it's okay. Tapi menurut aku nomor 09 itu dia tuh ashy gitu, jadi kurang bagus. Dan sekarang aku mau nunjukin ke kalian detail-detail warnanya. Nah, ini dia detail warnanya ya. Kalian bisa lihat ini dari nomor 07. Dia ini menurut aku warnanya yang paling bagus banget di sini dan paling minim oksidasi. Jadi dia itu nude-nya nude lebih ke peach gitu ya. Dan oksidasinya minim banget. Ini bagus banget sih buat kayak kulit yang fair. Yang fair lah pokoknya ya, yang agak-agak putih gitu ya. Ini cocok banget sih. Dan dia tuh sheer ya, jadi gak terlalu sheer tuh medium lah ya, jadi gak full banget gitu. Dan ini shade yang selanjutnya, ini tuh shade 08. Jadi dia itu nude, tapi nude lebih yang kayak ke pink ya, lebih kayak ke pink gitu, kayak ke pink, kayak salmon gitu ya, warnanya kayak pink orange gitu. Jadi dia ini warnanya sebenarnya lebih gelap daripada yang 07, cuman di tangan aku ini di kamera kelihatannya lebih tua yang 07 ya, padahal aslinya ini tuh lebih gelap. Dan ini tuh cocok banget buat semua skin tone deh kayaknya. Ini cakep banget dan dia tuh oksidasinya lumayan, jadi kalau misalnya kalian pakai di bibir ini bakalan jadi lebih gelap gitu ya tuh. Dan ini yang aku bilang tadi shade-nya yang oksidasi banget, ini itu warnanya nude dan ada undertone-nya itu ungu gitu, ada hint ungunya. Jadi ini di bibir menurut aku kurang banget, di kamera tuh kayak kurang kelihatan gitu ya. Nah, kalian bisa lihat nih ada hint ungunya, jadi ini kurang banget menurut aku di bibir aku. Dan ini shade yang lama, ini aku mau bandingin. Ini shade 05 yang coral. Nih, dia tuh lebih coklat ya dari yang lainnya tuh. Dia lebih coklat. Ini sebenarnya nggak kelihatan terlalu coklat karena ini tuh lip tintnya udah mau habis ya, tuh. Dan juga tadi kan aku pakai lip tintnya itu berulang-ulang kali dan dihapus pakai micellar oil, dia tuh lama-lama nge-stain di sini. Dan tadi aku timpa shade 07.
dia itu jadinya ungu begini. Kalian bisa lihat nih ungu ya. Tuh, bagian sini juga apalagi nih. Ini ungu banget tuh ya. Jadi dia memang nge-stain di tengah-tengah bibir, apalagi kalian punya bibir yang crack, terus kalian reply beberapa kali, itu pasti jadi begini gitu. Kayak jadi lebih nggak rata, dan dia tuh bikin lip tint yang kalian timpa itu jadi ungu gitu. Nah, jadi sekarang aku pengen ngetes ketahanan si lip tint ini. Jadi aku pengen ngapus dia pakai micellar water, apakah dia nge-stain atau enggak. Coba kita lihat ya. Nah, ini kalian bisa lihat ya. Tuh. Yang mana yang paling tahan lama? Memang ini yang shade 09 ini dia yang paling tahan lama. Habis itu yang dua shade ini memang kurang tahan lama ya. Kalian bisa lihat nih, udah hilang gitu ya. Ini juga udah hilang. Jadi, memang yang paling tahan lama si nomor 09 ini. Dan sekarang aku pengen ngetes apakah dia transfer proof atau enggak. Coba kita lihat ya. Dia enggak ada transfer ya tuh. Apa ada ya? Enggak ada sih guys tuh. Jadi dia transfer proof ya. Dan sekarang itu dia di bibir aku, karena ini aku udah ngediaminnya agak-agak lama ya, karena aku bikin konten dulu. Dia ini finishnya jadi udah nggak ada oilnya lagi, jadi bikin bibir tuh agak kering gitu ya, tapi nggak ketarik gitu. Dan sekarang aku nggak mau berlama-lama lagi, kita langsung ke tes makan. Nah, jadi ini dia bibir aku setelah tadi aku makan topoki. Ini aku zoom ya. Nah, dia tuh udah benar-benar hilang kecuali yang di dalam ini. Nih, nih ya. Tuh. Tuh masih ada kayak garis hitam gitu, kayak ungu gitu. Jadi dia menurut aku nggak tahan lama ya. Ini tuh ngestain karena tadi kan aku make lip tintnya tuh berkali-kali, jadi dia tuh kayak ngestain di kayak di garis-garis bibir gitu. Jadi menurut aku dia kurang tahan lama, tapi dia worth it banget karena teksturnya enak, warnanya cantik-cantik, dan juga harganya murah banget ya. Jadi dia tuh masih worth it, dan worth it lah ya, karena jarang juga apa namanya, kayak lip tint tuh ada warna-warna nude kayak gini. Jadi menurut aku ini unik warnanya, juga suka banget, terutama yang nomor 7 sama nomor 8 itu recommended banget. Tapi menurut aku yang nomor 09 itu kurang recommended karena warnanya dia itu oxidized banget dan very very ashy menurut aku. Jadi bukan aku nggak suka banget lip tint yang ashy gitu dan oxidize-nya terlalu parah menurut aku. Jadi nomor 9 tuh enggak aja menurut aku. Tapi warna yang nomor 7 sama nomor 8 itu aku approve banget karena cantik banget dan cocok banget buat dijadiin base ombre. Jadi segitu aja video aku kali ini. Semoga kalian suka dan bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ke channel aku. Thank you for watching, and I see you on my next video. Bye guys.